Ya, selamat siang Cumi Lovers. Selama beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan informasi terkait penangkapan Endro Andika dan kelima teman-temannya terkait penyalahgunaan narkotika. Menurut informasi, pada hari ini jam 1 siang akan diadakan press release terkait hasil penangkapan dan hasil tes urin dari Endro Andika dan kelima temannya. Menurut informasi yang beredar, Endro Andika tertangkap di dua lokasi. Endro Andika dan kelima teman-temannya tertangkap di dua lokasi yang berbeda, di daerah Jakarta Selatan dan di daerah Bogor, Jawa Barat. Untuk mengingat kembali, Endro Andika dan kelima teman-temannya ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat pada tanggal 26 September 2024 lalu, yang dimana Endro Andika dan kawan-kawan sudah menjalani pemeriksaan selama 4 hari lamanya. Seperti yang diketahui nih Cumi Lovers, Endro Andika bersama teman-temannya juga dinyatakan positif mengonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin pada hari Minggu lalu. Menurut penuturan Kanit Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Hamdan Agus, saat pemeriksaan urin, Endro Andika dan kelima temannya juga dalam kondisi sehat walafiat. Kabar penangkapan Endro sendiri juga mendapatkan respon dari sang istri Tengku Dewi. Dia menuturkan kalau ini adalah hukum tabur tuai atas perbuatan yang telah ia perbuat kepada Tengku Dewi. Dan Endro Andika juga diminta untuk bertanggung jawab atas pilihan hidup yang telah ia jalani. Tengku Dewi juga mengatakan kalau ini adalah hukum tabur tuai atas kesalahan yang pernah ia perbuat. Kabar penangkapan Endro sendiri juga mendapatkan respon dari netizen. Ada yang bilang ini karma, ada yang bilang ini adalah doa istri menembus langit, dan ada juga komentar netizen yang sampai amit-amit jika ini terjadi kepada keluarganya. Menurut informasi dari lawyer, saat penangkapan, kabar penangkapan, Tengku Dewi justru merasa kaget dan tidak mengetahui kalau Endro Andika telah mengonsumsi barang-barang terlarang, Cumi Lovers. Dan dengan adanya kabar penangkapan Endro Andika, ini tidak melunturkan niat Tengku Dewi untuk melanjutkan proses perceraiannya yang ada di Pengadilan Agama Cibinong. Untuk mengingat kembali, Endro Andika dan Tengku Dewi saat ini dalam proses perceraian setelah mengarungi rumah tangga selama 7 tahun lamanya dan diberikan dua orang anak, putra dan putri yang sangat menggemaskan. Lalu ini adalah suasana dari Polres Metro Jakarta Barat. Terlihat di depan, di lobi masih dalam sepi, tidak ada aktivitas. Teman-teman media juga sudah mulai berdatangan. Ada yang di lobi dan ada yang menunggu di kantin di Cumi Lovers. Ya, untuk saya mengingatkan kembali, untuk informasi rilis akan dilakukan jam 1 oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Barat. Untuk informasi terkait alasan Endro Andika sendiri mengonsumsi narkoba, terus apakah ini stres karena perceraian atau dan lain-lain, ini belum ada informasi lengkapnya Cumi Lovers, karena pihak dari kepolisian dan pihak dari lawyer Endro Andika sendiri belum mau membuka mulut terkait informasi tersebut sampai press release akan dilakukan Cumi Lovers. Ya, ini situasinya teman-teman, mungkin di terlihat di depan seperti tidak ada aktivitas, sepi juga. Mungkin sekitar jam 12 atau jam setengah 1, rekan-rekan media akan bermunculan untuk mengikuti press release yang akan dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi terkait penangkapan Endro Andika dan kelima teman-temannya Cumi Lovers. Tidak ada kegiatan apel juga Cumi Lovers, seperti hari-hari lainnya. Terlihat sepi, mungkin banyak yang melakukan aktivitas di dalam ruangan yang Cumi Lovers ya. Kemungkinan juga saat press release akan dilakukan, Endro Andika dan kelima temannya akan ditampilkan
Menurut informasi juga, salah satu dari kelima teman Endro Andika ini adalah seorang influencer wanita yang belum diketahui namanya siapa. Dan mungkin statusnya dengan Endro Andika juga apa, mungkin hanya teman, teman dekat, atau mungkin sahabat. Kita juga belum mengetahui informasi lebih lengkapnya karena pihak dari lawyer Endro Andika sendiri saat dilakukan doorstop hari Sabtu kemarin memilih untuk tidak membeberkan informasi lainnya dan memilih untuk menutup mulutnya, Team Lovers. Ya. Di sini juga kita menunggu alasan Endro Andika mengonsumsi narkoba tersebut apa, mungkin karena sudah bercerai, tidak ada pekerjaan, tidak ada callingan syuting atau dan lain-lain. Kita juga belum mengetahui, nanti semua akan kita tanyakan saat press release yang akan dilakukan jam 1 siang nanti. Terusnya. Tidak sepi. Tidak ada aktivitas di luar. Cumi Lovers, untuk mendapatkan informasi selanjutnya, jangan lupa pantau terus YouTube cumi-cumi.com untuk mendapatkan perkembangan update selanjutnya terkait pemberitaan Endro Andika sendiri. Ya. Ya, siap. Terima kasih Cumi Lovers. Jangan lupa pantau terus YouTube cumi-cumi.com. Selamat siang.